Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto ya, dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial. Baik pada kesempatan atau video kali ini seperti biasa, sebelum saya menunjukkan video full tutorial, saya akan menunjukkan terlebih dahulu tentang project apa yang nanti akan kita buat di video selanjutnya. Di sini sudah saya membuat e, sebuah aplikasi sederhana ya. Sekali lagi ini aplikasi sederhana yaitu aplikasi kasir penjualan untuk barang sepatu ya. Nah, di sini yang namanya sepatu itu biasanya ada ukurannya, teman-teman ya. Nah, cuma di sini untuk pertama ada form login sederhana seperti ini ketika langsung aja kita coba ya di sini saya masukkan username yang nama saya di sini terus password saya ketik ngawur dulu nanti kalau kita klik login maka kalau salah ya dia muncul seperti ini nggak bisa login gitu saya masukkan password yang benar 123456 nah itu passwordnya ya klik login nah maka otomatis akan membuat atau membuka form utama dengan model seperti ini teman-teman nah eh untuk penggunaannya ya atau bagaimana cara menggunakan aplikasi ini ya teman-teman ya e, sebentar ya aplikasi ini teman-teman ini saya kombinasikan e, dengan barcode ya jadi dia bisa kita pakai untuk scan barcode barang gitu nah, ini baru saya colok barcodenya dan kita akan coba untuk membuat database terlebih dahulu teman-teman ya jadi caranya di sini kita Klik di bagian produk dulu karena ini belum ada produknya ya. Kita klik produk. Terus di sini kita akan scan e, barcode yang nanti kita akan pakai untuk e, penjualan barangnya gitu. Hmm. Sambil minum ya teman-teman ya. Nah saya scan di sini ya. Oke udah masuk untuk barcodenya. Terus nama produk di sini karena sepatu saya kasih nama aja sepatunya ngawur ya misalnya sepatu melarikan diri nah gitu misalnya. Terus di sini mereknya ada bisa kita pilih ada Nike, Adidas, New Balance, Reebok dan e, dan banyak yang yang lainnya ya. Kalau misalnya ada mau menambah merek yang lain tinggal diklik di tombol plus ini, maka akan muncul form baru untuk menambahkan merek. Nah, di sini tinggal, e, tinggal saya pilih misalnya mereknya adalah e, New Balance. Ini produk lokal ya. Dan keterangan di sini karena saya nggak tahu keterangannya apa, maka sudah saya siapkan di sini keterangannya dari Lorem Ipsum ya. Ini saya copy aja. Oke, terus saya paste di sini keterangannya ya. Untuk harga dijual di harga misalnya 2 350.000 misalnya ya. Seperti itu dan gambar langsung saya upload gambarnya dan sudah juga saya sediakan bahan untuk kita atau saya praktek di sini untuk menunjukkan seperti apa hasilnya gitu. Nah, misalnya ini teman-teman ya sepatu satu ini klik open. Oke, maka hasil seperti ini. Terus di sini untuk e, stok saya masukkan nah, ini artinya ya ada stok dan ukurannya ada 36 sampai dengan 45. Jadi sepatu itu kan pasti punya ukuran gitu. Misalnya ukuran 36 stoknya berapa? Misalnya ada 2. 37 ada 2. 2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 nah ini sampel doang ya artinya semua stok ini di semua ukuran adalah 2 gitu terus kalau sudah kita cukup klik tombol add data oke okay, maka udah masuk seperti ini datanya ya nah ini hasilnya teman-teman ya terus kita coba lagi masukkan produk yang baru ya akan saya scan uh, produk berikutnya ya oke okay, kita scan Ya udah masuk dan kita coba masukkan lagi di sini nomor produknya adalah eh, sepatu melompat ya lebih tinggi gitu kepanjangan kayaknya namanya itu. Mereknya misalnya Adidas. Keterangan lagi-lagi saya cukup copy dari yang tadi ya. Oke, okay. harga misalnya 450.000 gambar kita coba upload karena saya nggak tahu yang mana Adidas, saya ngawur aja di sini saya pilih yang ini aja deh. Oke, seperti itu. Terus di sini stoknya kita isi ukuran 36 berarti 3 ini misalnya eh, 0, ini enggak ada 0 tuh nggak ada berarti ya. Ini 1 misalnya, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 1, ini 0, ini 2, ini 1 misalnya terus kita klik add data nah kayak gini jadi kita sudah punya dua produk terus di sini ada add stock apa fungsinya jadi e, waktu kita klik dua kali begini ya terus kita mau menambahkan stok cukup kita klik tombol add stock nah di sini akan muncul form lagi seperti ini dan di sini akan kita tambahkan stok yang ada ya misalnya stoknya itu e, untuk ukuran 36 nambahnya dua nambah dua semua deh ya biar ketahuan nanti hasilnya oke semua nambah dua nah kita cukup klik add data Oke, okay, data bisa disimpan. Jadi artinya ketika kita menambahkan stok, dia stoknya ini akan tersimpan juga di dalam database atau di tabel gitu ya. Kita klik OK. Nah, maka di sini akan nambah 4 juga. Dan terakhir adalah kita klik tombol update data. Oke, okay, jadi di sini stoknya sekarang jadi 4. Nah, itu 4 semua gitu. Itu di bagian uh, form untuk produknya. Nah, bagaimana untuk transaksi, teman-teman ya? Cukup di sini kita pertama klik di bagian tombol new. Oke, okay, maka di sini muncul otomatis ya tanggal dan nomor transaksi, dan sini langsung ter dibawa ke bagian scan barang. Nah, kita akan scan ya produknya gitu, kita scan di sini. Oke, okay, langsung otomatis muncul seperti ini teman-teman ya, ada price dan uh, nama ya, merek ya, terus ini namanya, namanya kayak potong kayaknya, sepatu melompat lebih tinggi harusnya, dan ini adalah keterangan dari sepatunya tadi gitu. Nah, kalau sudah di sini langsung muncul nih otomatis size-nya ya. Size-nya itu di sini ukuran 36 ada 3, 37 ada 0 ya. 38 ada 1 dan seterusnya. 45 masih ada 1 gitu. Jadi kita langsung mengetahui stok untuk masing-masing ukurannya. Terus di sini waktu tadi kita login ya, sudah saya kasih tahu. Waktu tadi kita berhasil login, maka di area sini itu ada nama user yang sedang aktif sekarang gitu. Nah, kalau sudah di sini ya, kita nanti klik tombol buy now itu harus diklik dulu di bagian size dan jumlah. Contoh, langsung saya klik di bagian buy now. Nah, ini harus muncul nih. Dia minta harap pilih produk, terus ukuran dan isi jumlah beli terlebih dahulu. Oke, kita isi dulu jumlah beli dan ukurannya. Misalnya ukurannya kita beli yang di bagian ukuran 42. Nah, ini sisa satu ya. Isa 2 ini kan ya, 42. Terus di sini kita klik belinya berapa? 1. Nah, gitu. Jadi ukuran 41 kita beli 1 ini produknya. Terus di sini langsung kita klik di bagian buy now ya. Nah, maka di sini langsung muncul tanda warna merah artinya sudah siap untuk dibayar. Kita klik tombol ini ya, tombol keranjang ini. Oke, maka muncul form lagi seperti ini. Terus di sini langsung muncul otomatis ya, teman-teman ya. Tombol transaksinya, tanggalnya, terus total harga. Terus di, di sini ada diskon ya. Kalau misalnya kita mau kasih diskon untuk produk ini cukup kita pilih di sini ada 0 sampai dengan 90%. Nah kalau misalnya kita nggak mau ngasih diskon ya udah 0 berarti di sini 0 juga. Tapi kalau kita mau ngasih diskon eh, 20% misalnya, nah langsung si terisi juga ya diskon 20%. Dan di sini diskon 20% adalah 90.000 langsung dipotong menjadi 360.000. Terus di sini kita kasih bayarnya, misalnya dia mau bayar dengan uang 400.000, ribu kita ketik 400.000 ribu oke berarti kembaliannya adalah 40.000 ribu maka di sini kita tinggal pilih jenis bayarnya yaitu bisa cash debit BCA debit BNI sampai dengan pay letter nah di sini kita pilih misalnya dia debit BCA nah kalau sudah di sini ada keterangan simpan dan cetak struk nah ini kalau kita simpan dan cetak struk maka transaksi ini akan tersimpan di, di tabel tersendiri berdasar di dalamnya itu nanti ada usernya siapa yang mencetak atau yang bekerja waktu itu, ya. Terus dia juga ada keterangan terbayar atau dibayar menggunakan debit BCA. Jadi dia akan lengkap isi atau laporannya itu ada tanggal, ada nama produk, ada jumlah, ada harga, ada diskonnya berapa, ada usernya siapa dan semuanya lengkap, ya. Kita coba simpan di sini, oke. Okay. Dan dia tercetak struknya ya. Ini kita coba kasih nama karena saya nggak ada printer, maka saya kasih struknya itu pakai PDF tersimpannya. Nah, ketika tersimpan di sini akan hilang dan di sini harusnya hilang juga teman-teman. ini belum hilang, jadi nanti gampang aja kita akan uh, clearkan gitu. Oke, itu adalah uh, sekilas ya untuk hasil cetaknya tadi kita coba buka ya ini. Nah, seperti ini teman-teman ya hasil cetak uh, untuk data transaksinya tadi ya ini hasilnya gitu. Jadi, sudah ketahuan semua gitu, ya. Nah, nanti kita akan coba e, lagi, e, atau kita akan kembangkan lagi di full tutorial selanjutnya, atau full tutorial untuk pembuatan aplikasi ini. Jangan lupa untuk e, Anda yang belum subscribe, atau untuk e, like video ini, ya, jika bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa di full tutorial pembuatan aplikasi e, kasir sepatu, seperti yang sudah dilihat sekarang. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.